Hai, assalamualaikum. Hari ini saya nak memasak mi kari cara saya. Jika anda suka, saya gunakan ialah fish ball, fish ikan isi ketam, isi ayam dan saya campur sedikit kaki dan kaki ayam. Basuh dulu mi. Buang kapur-kapur dia. Basuh jangan lupa selawat. Kita dah siap basuh dan kita celur sekejap lah ya. Mi dah celur ya. Halia, bawang putih dan bawang Holland kita blend ya untuk masak kari. Mi kari style saya. Sekarang kita mulakan menumis 3 segawan. Bukan bahan yang telah kita blend tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kacang-kacang. Biarkan bahan tumisan kita digaring. Sambil-sambil itu kita bacalah apa yang kita tahu. Selawat ke atas Nabi ke apa-apalah ya, untuk menjadikan masakan kita ni bertambah sedap. Okey, saya akan masukkan serbuk kari. Kita akan masukkan serbuk kari ya. Saya akan masukkan serbuk kari tanpa saya cairkan, sebab kita akan biarkan ianya memekat di dalam ni. Bila campur begini, saya akan masukkan sedikit air dan kita akan gaul-gaulkan. Ulang ya, masing-masing, cara masing-masing. Kita masukkan sedikit serbuk kunyit. Kita gaul dan biarkan ianya garing sedikit. Kita akan masukkan ayam. Ya, ini nak masukkan ayam ke, daging ke, kerang ke. Okay, bila ayam-ayam ni dah agak sebati begini, dia dah sebati dengan rempah kari, kita campurkan air banyak mana yang kita nak, tapi jangan banyak sangat sebab nanti kita nak letak santan ya ke dalam dia. Sementara ni saya akan masukkan sedikit dulu santan kotak bagi dia mesra dengan ayam ni. Kita bagi santan tu mesra, nanti dah nak siap kita masukkan lagi sedikit santan lagi. Okey, campurkan lagi setengah blender air dan kita akan didihkan dia dahulu. Masukkan juga cube ayam, seketul cube ayam. Dah didih, kita masukkan sedikit perasa, sedikit garam ya, supaya rasa bagi dia meresap ke dalam ayam-ayam yang kita nak empukkan dia. Bila kuah mendidih, saya masukkan sedikit gula melaka untuk rasa manis, sedikit maggi cukup rasa untuk rasa yang lebih padu. Bila kaki itu dengan isi ayam tu dah empuk, bolehlah kita masukkan fish cake dan fish ball ya. Untuk meriahkan mi kari kita, kita masukkan dan biarkan ia mendidih sekali lagi. Membaca selawat ke atas Nabi untuk menyedapkan masakan kita ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bila dah mendidih, bolehlah kita masukkan lagi santan untuk melemakkan masakan kita ni. So yummy. Si ketam ni saya tak campur kat dalam mi kari. Saya rebus asin. Kita rebus dengan plastik-plastik dia. Kita rebus kejap ya. Bagi dia lembut. Bila nak makan, baru kita ambil satu-satu masukkan dalam mi kari. Saya juga celur sawi asin. Nak makan nanti, baru kita campur dalam mangkuk ya. Kita celur sekejap. Jangan lupa rebus telur.
dan basuh telur tu dulu ya. Kita rebus, jangan terlalu masak kalau boleh dekat dalam saya. Hari ni kalau nak letak kerang ke udang ke tulang lah ya. Tapi saya ada tambahan ayam dengan fish ball dan fish cake je. Jadi kita gunakan apa yang ada je lah dalam rumah. Okey, wah kan kita dah siap. Sekejap lagi bolehlah kita makan. Siap mi kari cara saya. Jika anda suka, jom try, sedap tau. Jangan lupa share, like and subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. So yummy.